Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sisma TV. And for all Sismates all over the world, you are now watching Ruang Inspirasi. Bersama saya Iva Yuan, hari ini Ruang Inspirasi menghadirkan tamu-tamu spesial yang akan berbagi inovasi dan juga pengalaman-pengalaman berharga, tentunya dari Sekolah Islam Sabilillah Malang. Wah, di depan saya kali ini telah ada dua sosok yang sangat spesial dan super karena mereka dari SMA Islam Sabilillah Malang atau Semai Super. Oke, without any longer time, kita kenalan dulu ya sama bintang tamu hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, biar sismi di rumah pada tahu, kita kenalan dulu ya. Boleh memperkenalkan diri dulu dong, silahkan. Perkenalkan, nama saya Ian Swidia Priyanini dari kelas 12 MIO 2 yang di sekolah di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Saya di sini lahir dari Papua, yang dimana saya dibesarkan di situ juga. Oke. Baik, perkenalkan, nama saya Nafisatul Mursidah atau biasa dikenal dengan Bu Nafis. Saya mengajar di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, khususnya untuk Bahasa Indonesia. Oke, ini udah ada satu guru dan juga siswi dari Semai Super. Keren banget hari ini saya sebagai host Ruang Inspirasi sangat senang, bahagia, dan juga merasa kesempatan yang sangat epic ini ya, bisa bertemu dengan siswi dari Papua. Wah, ini dari luar Jawa, mau dari Semais, keren banget. Kalau Bu Nafis sendiri, domisilinya dari mana Bu Nafis? Ngalam asli, Bu. Oh, arek Ngalam. Ininya tepatnya di Batu. Batu, mau cari Batu. Wow, Utap ya, arek Utap ini. Yes. Oke. Okay. Wah, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Ruang Inspirasi. Dan Pak, sorry Pak, sip. Dan hari ini Sismates kita akan berbincang-bincang bersama dengan tema yang sangat relate dengan kita karena kita sudah di pertengahan bulan Ramadan yang mendekati bulan Lebaran. Ya, wah, ini pasti hari-hari yang ditunggu-tunggu oleh Mbak Iyas ya. Karena sebentar lagi Mbak Iyas bisa pulang kampung ke Papua. Iya, Lebaran atau momen Idul Fitri yang biasa dikenal dengan hari kemenangan. Nah, dari Mbak Iya sendiri nih, momen Idul Fitri atau hari kemenangan itu arti dari hari kemenangan itu seperti apa, Mbak Iya? Oke. Kalau menurut saya sendiri ya, hari kemenangan atau yang disebut dengan Idul Fitri itu merupakan momen penting bagi umat Islam karena telah menunaikan ibadah puasa satu full bulan Ramadan yang mereka di mana mereka tuh meningkatkan ibadahnya, baca Al-Qur'an serta memanjatkan doa-doanya. Terus bagi saya sendiri juga itu memang sangat penting dan harus dirayakan di bulan akhir bulan Ramadan dengan yang namanya Idul Fitri tersebut. Oke, kalau dari Bu Nafis sendiri nih gimana nih? Ngomong-ngomong masalah hari kemenangan ya. Kalau menurut filosofi Jawa itu biasanya kan siapa yang berpuasa maka dia akan bertemu dengan Lebaran. Jadi menurut saya itu momennya Lebaran itu kita dikatakan menang apabila setelahnya kita masih konsisten dengan apa-apa yang kita lakukan selama satu bulan. Okay. Gitu sih simpelnya. Wah, keren ya. Jadi memang di bulan Ramadan ini adalah ajang kita untuk bisa melawan diri, istiqomah dalam memperbaiki ibadah, memperbaiki diri, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Dan kemenangan itu nanti diraih ketika kita bisa istiqomah di bulan-bulan selanjutnya. Begitu ya Bu Nafis dan Mbak Iyas ya. Keren-keren. Oke. Nah, bagaimana sih menurut Bu Nafis dan juga Mbak Iyas, Ramadan yang penuh berkah ini mempersiapkan umat Islam untuk merayakan hari kemenangan? Oke. Bulan Ramadan sendiri itu kan kita telah berpuasa dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Yang mana kita menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, sama menghindarkan aktivitas yang membatalkan puasa. Sehingga Allah itu membuka pintu pahala dengan sebesar-besarnya agar umat manusia bisa memasuki dengan cara hal-hal ibadah yang seperti itu. Oke, kalau dari Bernafis nih, gimana nih? Secara nggak langsung, Ramadan itu adalah yang paling ditunggu-tunggu ya, yang paling kita tunggu terutama.
Jadi bagaimana kita mempersiapkan, pasti kita akan menghitung, wah kayaknya satu bulan lagi nih kita mau menuju Ramadan gitu. Betul banget nih, apalagi anak-anak yang masih teenagers, yes, gitu ya, anak-anak yang masih SD, excited gitu kan, excited, kayak penasaran banget gimana sih rasanya Ramadan tuh. Iya, yeah, gitu. Betul. Nah, ternyata semakin kita dewasa, khususnya mereka yang sekarang udah kayak Mbak Ia seperti ini, kelas 12 tuh kayak mereka udah mulai tahu artinya bahwa beribadah itu seperti apa, yeah, gitu kan. Jadi kayak kita yang selama ini mungkin masih sering terlambat sholat, akhirnya kita mengusahakan untuk tetap mengusahakan biar kita tepat waktu. Selain itu ada ibadah-ibadah lain yang lain lagi. Jadi kalau menurut saya untuk mempersiapkan hari kemenangan itu sebenarnya adalah nilainya kita dapat impact apa sih gitu. Nggak hanya mungkin ada kan yang niatnya pengen puasa biar kurus gitu. Yeah. Ternyata kan itu bonus diet, ya kan ya. Itu bonus. Ternyata kalau misalnya kita lihat banyak hal, puasa itu nggak hanya sekedar itu, tapi lebih dari apa yang kita pikirkan. Betul sekali ya, mungkin itu jadi motivasi benar Fis ya, tapi lebih dari itu banyak banget manfaat yang akan kita dapatkan. Nah karena Mbak Yasin dari Papua nih ya, pasti ini sudah tahun keberapa berada di Semais? Udah 3 tahun di Semais. 3 tahun di Semais ya, berarti sudah tidak asing lagi dengan momen-momen Ramadan dan Lebaran di sini, yeah, ya. Nah, kira-kira gimana nih pengalaman Ramadan di Malang? Pastinya berbeda sekali dengan di Papua sana ya. Kalau Ramadan dari suatu daerah ke daerah otomatis itu berbeda banget ya dengan adat istiadatnya sendiri. Kalau saya lihat dari di Malang ini kan salah satunya tuh ada takbir keliling. Yeah. Terus kayak saling memaafkan dan bersilaturahmi ke keluarga masing-masing gitu. Betul. Kurang lebih sama kayak gitu, cuman bedanya di Papua tuh terdapat semacam tradisi tarian sama musik yang sesuai khas dari sana. Terus di Papua juga kan mayoritasnya non muslim ya, yeah, sehingga kami yang muslim ketika menunaikan ibadah sholat Idul Fitri, orang Papua yang non muslim tersebut menjaga agar tetap tertib. Jadi kami biasanya kan sholatnya di lapangan gitu, lapangan, yeah, yang terbuka, dan itu pasti sangat ramai dengan kendaraan-kendaraan yang lewat. Nah biasanya non muslim tuh biasa membantu untuk mengkondisikan kendaraan yang lewat. Wah keren banget nih ya, toleransi antar agamanya keren banget. Jadi tiap momen Idul Fitri, meskipun mereka tidak merayakan momen tersebut, mereka tetap berpartisipasi dan membantu peribadahan. Keren banget ya Bonavis ya di Papua ini. Bentuk berkahnya Ramadan mungkin ya. Betul banget, bentuk berkah juga. Berarti ketika ada perayaan hari raya dari agama lain, juga seperti itu sebaliknya ya. Keren, itu ya definisi agama itu memang cinta damai benafis ya. Betul. Betul sekali, keren banget ya. Nah, pasti ada rasa hati yang berbeda gitu ya, jauh dari orang-orang terdekat, menuntut ilmu, jauh dari Papua, di Malang loh, jauh dari sanak saudara, teman-teman atau sahabat di sana. Gimana nih perasaannya Mbak Iyas? Ya, kalau perasaan jauh dari orang tua sama kerabat yang di Papua sih, itu sangat kangen banget sih. Soalnya kayak lahir dan dibesarkan sama orang tua, terus tiba-tiba demi menimba ilmu kita harus berpisah dengan orang tua ke yang lebih jauh gitu kan. Tapi itu menurut saya merupakan sesuatu yang sangat berguna bagi saya dan masa depan saya, karena kita menuntut ilmu. Kalau kata orang tua saya, kalau menuntut ilmu sejauh-jauhnya pasti ilmunya bakal lebih banyak yang kita dapatkan. Iya, kalau ada pepatah tuntut ilmu sampai ke negeri Cina, hmm, sekarang kita tuntut ilmu sampai ke Malang ya, Mbak Yas. Malang dulu gak sih? Malang dulu, kan Malang boys, kota pendidikan. Iya benar. Betul ya, apalagi Semai Super. Pasti nanti lulusannya super-super. Amin. Wah ini masih tidak habis-habisnya kita membahas tradisi dulu ya, antara Papua dan Malang. Kalau di Malang tuh ketika Idul Fitri, pasti ada kue-kue Lebaran yang khas dan juga masakan-masakan khas, contohnya seperti nastar, ada masakan opor, seperti itu. Kalau di Papua seperti apa Mbak Yas? Kalau di Papua sini tuh ada yang namanya lontar. Lontar tuh enak banget sih kalau di Papua tuh, kalau di Jawa kan yang kecil itu kan lontar. Namanya kue lontar. Lontar. Nah, itu khas dari namanya Fakfak, daerah Fakfak. Hmm. Fakfak. Nah, dari kan, Papua ya? Iya, dari Papua. Oke, oke. Itu kan kuenya kalau di Malang tuh saya lihatnya tuh kecil, saya sampai sekarang belum lihat yang besar gitu. Oh, di Malang ada namanya?
kue susu apa gimana gitu, pokoknya setengahnya tuh susu. Oke. Okay. Nah, kalau di Papua tuh namanya kue lontar, yang mana tuh kuenya tuh besar dan tuh enak banget. Wah. Terima kasih Sweetie, kita belum tahu nih Bu Nafis ya, jadi nanti akan kita searching dan kita langsung boleh insert di bawah ini ya, kue lontar namanya ya. Oke, jadi nanti si Smith bisa lihat di bawah seperti apa kue lontar khas dari Papua. Jangan-jangan kita pernah makan lagi Bu Nafis ya? Mungkin ya. Mungkin. Apa? Bukan kue sus? Iya, bukan kayaknya. Jadi dibadut dengan apa ya? Bahannya, bahan dasarnya dari apa? Mentega, telur, terus kayak tepung biasa gitu, terus dilebarkan, terus di tengah-tengahnya kita kasih susu. Kayak jadi pai? Iya, kayak pai. Oh. Benar. Tapi di sana tuh kalau pai kan ada penutupnya juga. Iya. Kalau lontar tuh terbuka jadi susu di atas. Oh, I see, lontar namanya. Kita harus coba. Kapan-kapan kita harus diajak main ke Papua ya. Ada lagi. Papeda. Papeda. Iya. Di Papua tuh papedanya tuh kan terbuat dari sagu yang dilelehkan dilelehkan gitu. Dan itu biasanya kalau kita hari raya Idul Fitri biasa keluarga sering buat. Papeda. Jadi menu main course di sana ya. Kalau di Malang juga kan ini papedanya tuh digulung. Iya. Ada papeda gulung. Terus saya kayak, loh, kok beda gitu loh. Iya. Beda, emang beda, harus emang khas dari Papuanya yang bisa. Terus kalau ya, saya biasanya mau bawa ke Malang, dari Papua ke Malang, cuman katanya susah soalnya kalau yang matang itu bisa biasanya kering kalau dari Papua ke Malang, jadi harus dibuat langsung dari Malangnya, tinggal bahannya dibawa ke Malang. Oh gitu, jadi nggak bisa dalam perjalanan jauh intinya gitu ya. Wah, kita harus coba nih papeda yang fresh from Papua. Harus asli ke Papuanya langsung. Asli Papua. Wah, udah dua menu ya. Dua menu yaitu lontar dan papeda, makanan khas ketika Idul Fitri di Papua. Kalau kita nih, Bu Nafis di Batu nih Bu Nafis, biasanya kudapan apa yang khas disajikan ketika Lebaran? Kalau untuk kudapan, sebagian besar kayaknya kita sama ya Bu Iva ya. Jadi kayak lontong sayur, terus ketupat. Tapi kalau di tempat saya, biasanya itu adalah H+7. Oh. Jadi kita kayak kalau bahasa Jawanya tuh kayak kajatan gitu, kita bawa ke masjid terus kayak ya udah habis itu atau mungkin langsung mau dibagi-bagi ke tetangga. Tapi enggak yang stay di rumah disediakan gitu, tergantung pemilik rumahnya. Tapi kalau di Batu seperti itu. Okay. Jadi H+7-nya kayak Riaya Kupat. Nah, iya, Lebaran Kupat namanya ya. Jadi habis Idul Fitri ada Lebaran lagi, Mbak Yas. Seperti bentuk syukuran lah gitu ya. Nanti kita bagi-bagi ke tetangga, keluarga jauh, jangan membuat ketupat. Di Papua ada ketupat ya? Ada. Itu kan orang tua saya sendiri itu dari Jawa. Jadi biasanya masih mengikuti tradisi Jawa. Oh, jadi memang mix ya Jawa dan Papua ya. Keren nih. Nah, selain dari menu, biasanya ketika Lebaran ada silaturahim nih, saling bermaaf-maafan ke tetangga, ke keluarga yang jauh mudik gitu biasanya ya. Biasanya ada momen sungkeman. Apakah di Papua juga ada momen seperti itu, Mbak Yas? Ada. Kebetulan biasanya keluarga saya itu setiap habis sholat Idul Fitri, kami selalu keliling ke tetangga-tetangga. Jadi setelah sholat kita langsung ke rumah tetangga masing-masing untuk bersilaturahmi, sehingga itu jalannya silaturahmi di antara kita gara-gara itu juga. Okay. Nah, gak hanya Idul Fitri juga, pada saat Natal juga yang non-muslim berkunjung ke yang agama Islam. Wah, ini nih ya yang jarang kita temui. Bener. Di Malang mungkin. Mungkin ada cuman sebagian kecil. Kalau di Papua keren banget toleransinya ya. Keren pemirsa si Smith. Jadi dalam beragama ketika merayakan hari besar masing-masing, mereka mau untuk saling menghormati ya istilahnya ya. Oke, nah kalau di Malang nih, biasanya ketika Idul Fitri karena menyambut hari kemenangan dan begitu bahagianya, kita ada yang namanya takbir keliling yang seperti disebutkan Mbak Yas. Betul. Dan di Papua nggak ada. Iya, minim gitu. Minim. Soalnya pada sibuk dengan agamanya masing-masing, jadi takut terganggu aja. Karena di sana minoritas ya. Iya, minoritas. Tapi Mbak Yas tadi bilang ada sebuah tarian khusus. Nah, itu tarian seperti apa nih Mbak Yas? Kok penasaran banget ya? Kayaknya seperti tarian adat Papua seperti biasanya sih, cuman lagunya tetap lagu salawat gitu sebagai merayakan hari raya Idul Fitri itu. Jadi Oke, nanti boleh mungkin ya kita sertakan link di bawah supaya para siswa di rumah bisa tahu nih tarian khas Idul Fitri di Papua ya. Keren juga ya. Keren. Ternyata Idul Fitri di negara kita Indonesia itu bermacam-macam budayanya. Keren-keren banget. Wah,
Nah, selain ada kue, ada tradisi. Nah, ketika menari itu, apakah ada baju khusus seperti busana muslim mungkin, atau betul, memang betul. Baju-baju khas Papua yang tidak berhijab atau bagaimana, Mbak Yas? Kalau dari saya sendiri, saya kurang tahu ya, soalnya menurut saya kalau baju khas Papua itu kan sedikit terbuka, jadi kayaknya kurang cocok buat hari raya itu. Jadi kayak biasanya orang-orang tuh menggunakan baju muslim seperti biasa dan mengikuti tarian yang seperti itu. Oh, jadi tidak ada ketentuan, tidak baju ada. Ya, jadi boleh memakai busana muslim dan lain-lain. Ya. Wah, keren-keren. Oke, Mbak Yas. Nah, di momen kemenangan ini berbarengan juga dengan kegiatan penerimaan siswa baru, betul. Bunafis, betul ya. Sekarang Mbak Yas sudah di kelas 3 SMA, tentunya memiliki kampus impian yang sudah diimpi-impikan sejak dari dulu, betul ya Mbak Yas? Nah, sebelum memilih kampus impian, Mbak Yas tuh kriteria kampus impiannya seperti apa? Kalau saya sih kriterianya kayak yang pokok jurusannya itu akreditasinya unggul. Soalnya kata mama saya kalau akreditasinya tuh unggul, cari kerjaannya juga bakal lebih mudah karena dilihat juga dari kampusnya tersebut. Sehingga saya memilih salah satunya Universitas Brawijaya. Jadi saya memilih kampus itu agar bisa menempuh ilmu dan bidangnya. Nah, kalau dari Bu Nafi sendiri sebagai seorang guru yang memimpin para siswa untuk mencapai impiannya step by step, menurut Bu Nafi sendiri, dari keinginan seorang siswa yang ingin memiliki kampus unggulan, apa sih yang dilakukan oleh sekolah dalam mewujudkan atau membantu para siswa untuk mencapai target tersebut? Secara umum ya, kalau misalnya mereka ingin masuk ke kampus yang mereka inginkan, itu mereka harus tahu kapasitas diri juga yang pertama. Jadi kira-kira kalau kamu ambil jurusan ini, kamu mampu atau enggak? Itu yang harus kita ukur dulu. Kita yakin semua berpeluang, gitu kan? Cuma ya harus, kalau nanti pas waktu di tengah jalan kamu menemui suatu hambatan, apakah kamu bisa menyelesaikan itu? Terlebih mereka sudah kelas 12, otomatis mereka nggak perlu disuapi terus dong. Mereka udah tiap hari pegangannya laptop nih. Ya nggak menutup kemungkinan kamu bisa cari, kampus ini aku pengen di sini dengan mata kuliah yang seperti ini, pressure yang gini. Itu yang awalnya mereka harus tahu dulu. Baru nanti sekolah kemudian mengarahkan dalam bentuk yang seperti, misalnya Mbak Iyas pilihan satunya kemarin ambil teknik ya kan? Pilihan duanya ambil apa? Teknik juga. Teknik apa? Sama-sama sipil. Sama-sama sipil. Oh, dia berarti memang udah mau lurus di sipil. Jadi gak mau kemana-mana. Beda lagi sama anak yang memang dia mau ambil yang awalnya kedokteran, kemudian bawahnya lagi ada farmasi, yang pokoknya masih di ranah kesehatan. Itu kita kasih arahan kayak gini, Mbak, kalau di kampus ini kayak gini. Bener katanya Mbak Yas tadi, kita harus melihat akreditasinya juga. Jadi potensi kita bisa masuk, peluang kita bisa masuk itu seberapa besar, meskipun kita yakin punya peluang. Iya. Kayak gitu. Kalau ikhtiar dari sekolah nih, pastinya kan kita selain mengenal diri, ada strategi-strategi yang dilakukan dari diri sendiri dan juga sekolah supaya bisa mencapai hal tersebut. Ya, seperti apa benar-benar? Mungkin dari spiritual dan juga dari akademis mungkin. Kalau dari segi ikhtiar yang lain, spiritual yang pertama, mulai dari kelas 12 kita itu udah menggalakkan bahwa mereka ada kegiatan istighosah rutin yang itu diijazahi dari Yai Haji Thalha Hasan. Kemudian ada kunjungan ziarah. Kemarin kita juga sempat ya ke makam bungkuk, ke makamnya Yai. Kemudian ada juga kita santunan. Jadi anak kelas 12 itu punya program-program sendiri yang dengan tim sukses, beda dengan yang lain. Kemudian kalau secara akademis, yang pertama kita ada kerjasama dengan bimbel. Kebetulan untuk tahun ini pertama kali kita bekerja sama dengan bimbel eksternal. Jadi kita mengundang beliaunya kemari untuk mengajari anak-anak sesuai dengan yang mereka butuhkan. Okay. Anak-anak butuhkan maksudnya. Extra class. Iya, extra class. Jadi kan selama ini kita punya namanya Smart Academy. Smart Academy itu di mana Bapak Ibu guru khusus untuk mengajar materi TPS, persiapan UTBK. Jadi karena kita kan yang disiapkan gak hanya yang SNBP saja, tapi khususnya yang UTBK ini kan juga PR besar, karena sebagian besar akan menempuh itu. Nah, dari situ mungkin mereka bosen nih, ada sesi bosennya kan, ketemu sama gurunya, akhirnya gak masuk-masuk. Kita cobalah dengan orang lain, inovasi yang lain. Oh, ternyata mereka juga menyenangkan kan beliaunya. Mereka juga lebih, oh ternyata cara ngajarnya yang ini dengan yang ini berbeda, mungkin ilmunya akan lebih masuk. Terus selain itu, bimbingan dengan wali kelas dan juga
Pika, itu juga perannya sangat penting sekali untuk penentuan sukses. Menjaga mental ya, untuk bisa tetap teguh atau tough dalam menghadapi segala rintangan. Sama juga mungkin dengan momen Ramadan yang akan segera berakhir dan kita akan mungkin sama juga dengan momen Ramadan di mana kita berjuang istiqomah dalam beribadah, sholat tarawih, mengaji dan lain-lain sampai akhirnya kita bisa bertemu hari Lebaran, Idul Fitri. Mungkin sama dengan seperti itu, karena dalam belajar pasti ada mimpi yang ingin kita wujudkan. Nah, ketika mimpi itu sudah tercapai, maka kita akan merasa itulah hari kemenangan kita, betul Mbak Iyas ya. Nah, kalau boleh tahu Mbak Iyas ini apakah sudah lolos dari kampus impiannya? Alhamdulillah udah lolos SNBP di kampus masuk. Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil kampus Universitas Brawijaya. Wah, kita bertepuk tangan dulu dong buat Mbak Iyas. Akhirnya ikhtiarnya bisa menghasilkan ya di Teknik Sipil Universitas Brawijaya. Oke, okay, FYI untuk Mbak Iyas ini kan jalurnya SNBP nih. Yeah. Jadi itu adalah akumulasi dari semester 1 sampai semester 5. BTW tadi kan sempat disinggung juga bahwa ternyata kalau kita mau berpuasa maka kita akan meraih kemenangan. Nah, mungkin puasanya Mbak Iyas dulu ya dari semester 1 sampai semester 5 akhirnya membuahkan hasil. Akhirnya membuahkan hasil. Itulah kunci istiqomah ya, benar Nafis, betul ya. Bahwa kita dalam berusaha, berjuang itu memang tidak boleh sedikit lengah. Boleh kita berhenti sebentar tapi harus lanjut lagi, gitu Mbak Iyas ya. Sip. Enggak ciputan nih Nanda. Ciput murah, Mbak. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Wah, senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Bu Nafis dan Mbak Iyas. Dan hari ini saya dan beserta juga para pemirsa setia Sisma TV mendapatkan banyak sekali inspirasi culture-culture yang sangat baru kita dengar mengenai momen Idul Fitri ini. Teriring doa, mudah-mudahan Bu Nafis bisa tetap istiqomah membimbing anak, bisa bahagia sehingga bisa menularkan ilmunya juga dengan lebih maksimal lagi. Dan untuk Mbak Iyas, congratulations. Mudah-mudahan nanti di Universitas Brawijaya bisa mengembangkan skill-skillnya untuk terus berkibar di dunia pendidikan. Terima kasih banyak untuk para siswa yang sudah menonton Ruang Inspirasi hari ini. Mudah-mudahan tayangan hari ini bisa menginspirasi para siswa di rumah. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mudah-mudahan dari kemenangan ini kita dapat terus memperbaiki ibadah kita, hubungan antara kita dengan sesama manusia dan juga dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Saksikan terus Ruang Inspirasi di segmen selanjutnya. Saya Iva Yuan beserta kru materi yang bertugas mengucapkan thanks a lot and bye bye. See you again. Udah, Pak. Terima kasih.